Sedih. Ini rumah Watu Wilby. Rumah Watu Wilby Jalan Bangkinang ke ini masuknya ini. Terus ini dia, inilah penangkarannya, rumah Watu Wilby. Rumah kiri ini apa? Kiri. Oh, ya ya. Woi. Ayo, Dek. Sip. Nah, kemana ya, Sip? Oh, Madu. Madu Wilby. Oh, ini dia. Oh, ini penangkarannya, Bu. Ini Mama mau coba enggak nih? Tapi harus pakai ini ya, bajunya tadi loh. Oh, ini madu-madu. Iya, nanti disedot, dia harus sedotan. Oh, ini dia. Kuok Kampar ya. Penangkaran enggak. Madunya? Iya. Enggak lah, madunya dari hutan langsung. Enggak. Enggak. Ini sini. Sini. Oh iya. Oh, iya. Mm-hmm. Oke, okay, ini dia. Jadi apa bedanya ada nama-nama ini trigona? Jadi siapa beda-beda tuh, Pak? Beda-beda ya? Iya, ada yang terasika, ada yang. Oh, ini. Oh. Ini madunya trigona apicalis var bigami. Ini macam-macam genio torasika. Oke. Okay. Oh, ini semuanya ada lubang ini. Oke. Okay. Oh, dibuka dulu, Bang ya. Oh. Semur ayam enggak sakit ya, Bu. Oh, ini dia. Ini tadi rumahnya dibuka dulu. Iya. Nih, coba. Tenang, ayo. Dek, Mas. Ya, ayo, Mas, coba. Mas. Nanti baju putihnya ya. Di mana, Bang? Yang ini, yang mana? Yang udah ditutup ini, Bu. Jangan takut, Bun. Enggak apa-apa, ini udah apa? Biasa. Enggak gigit dia, kan? Enggak. Muka aku nanti cocok-cocok. Enggak. Udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo. Masya Allah enak banget. Coba ya, Dek. Ayo, Dek, ini Mas, Mas. Mas. Coba. Ada baju putih, Dek. Yang masih ketutup-tutup gini. Yang masih ini. Mas. Yang ini kayak gini. Oh, dia tawonnya itu bukan tawon yang itu, Bang ya. Tawon apa namanya? Ini keranjang kelulut. Oh, ya. Keranjang yang kelulut ya ini ya. Heeh. Enggak apa-apa. Enggak apa. Masuk. Enggak. Banyak, tuh masih banyak yang tuh, tapi tuh. Yang udah di ini, yang udah di itu tuh yang madunya. Kelanceng ini tidak bakal nyengat. Beda. Iya, dia enggak punya sengat ya. Iya, beda yang lebah yang itu ya, Bang ya. Lebah yang ya. Madu lebah itu. Oh, ini madu kelanceng ya, Bang ini ya. Dan yang pasti Pak, madu kelanceng kenapa dia lebih mahal, Bang ya? Karena dia kandung propolis itu, Pak. Oh. Propolisnya belum tinggi ini. Mengandung propolis ya, Bang. Iya. Cuma rasanya enggak enak. Belum. Asam ya. Iya, rasanya emang kalau yang mau yang apa ini, tapi asam dia. Kalau yang di sini. Iya, iya, iya. Lebih aman nih. Saya enggak akan turun. Iya. Ayo, Cak. Enggak apa-apanya. Wah, ini dia. Ini tuh, Kak. Oh, Dek, Dek. Aman ini. Aman. Tuh, sini sini sini. Enggak apa-apa. Sini, aja. Ayo, ayo, Dek. Enggak apa-apa itu. Lagi asam. Kalau salah enggak dikerumunin itu kalau yang jenis itu. Dikerumunin ya. Kerumunin ya. Ayo, enggak usah takut lah. Enggak usah takut lah, langsung shoot. Enggak ada enggak apa itu. Agak asam kan enak tapi. Agak asam. Segar. Yang manis itu kalau berani. Cuma dia enggak gigit loh. Kita mencoba untuk sedot langsung dari sarang kelancengnya ini. Ini yang banyak propolisnya. Iya. Asam tapi enak. Ya, kemarin
Madu Panceng beli dari Rupat, Mas. Iya, Rupat banyaknya, Pak. Rupat banyak, kalau apa, ya. Kanceng. Ini ya. Dia ke Malaysia tuh. Ini coba lihat tuh. Kalau pekat sini. Nah, ini. Disedot yang belum ada lubangnya ya, Bang ya? Iya. Masukkan aja, Cuman yang lebih manis yang jenis itu dia, Pak. Yang tadi itu. Yang jenis itu Itama namanya, kali ini Apikalis. Enak masalahnya. Asam itu. Mana? Asam. Coba lagi, Dek. Nah. Oke. Okay. Ini termasuk anu, Mas ya? Simbiosis mutualisme. Iya. Kita menyiapkan bunga untuk di penyerbukannya dan dia menghisap untuk madunya. Ya. Nah, dan ini klanceng ini akan menghisap sari-sari bunga. Iya. Dan langsung ke sini. Iya. Pokoknya ini pantangannya apa biar dia enggak pergi, Mas? Pantangan yang kalau di segi apa makanan harus cukup. Yang kedua ya. Dari hama, Pak. Hamanya semut tuh, semut merah itu. Oh, kita harus ini ya. Biasanya pakai kapur itu, kapur ajaib itu di kaki-kaki itu. Diperiksa terus itu. Iya. Nah, supaya dia datang ke sini, kita menyediakan kotaknya ini gimana caranya? Dia kan udah dalam kayu ini kan kemarin kan penelitian apa tuh? Dia kan dipindah gitu, rupanya mau juga dipindah ke kotak gitu. Dia asalnya kan di sarangnya di bawah itu tuh, Pak, telurnya. Okay, ini cuman madunya aja deh. Oke, ya. Yuk kita coba yang manis dulu nih. Ah, yang ini tuh, Pak. Tuh belum dis. Luar biasa. Lagi, dua kali lagi. Ini langka loh, Cak. Ayo, Cak. Yuk nyoba. Langka coba yuk. Nah, ini dia. Buka dulu. Ya, ilah, tangan. Enggak apa-apa, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Terus enggak usah ragu. Enggak usah takut. Biru apa, Mas? Madu ini. Ih, banyaknya lut. Wah. Ngapain lu? Enggak mau kena tangan Kakak. Iya, enggak apa-apa. Oh, dia tidak bakal ini, Bang ya. Tidak bakal keliru sarangnya, mana yang enggak, dia kan sistemnya ini kan ada penjaganya, Pak, yang standby di pintu. Oh. Entah dia aroma bau badannya apa. Pokoknya kalau wilayah ya dia pasti berkelahi dia. Oh, dia udah ada satpamnya ya, security-nya ya. Ada terus kan di mulut itu ada penjaga itu. Oh, di mana mulutnya ini? Iya. Sebelah sini. Depan. Oh, depan oh, sana. Kak. Ayo, Kak, coba, Kak. Coba, Kak. Buka. Nanti hirup apa sih? Enggak, biar sembuh. Ini bagus nih apa? Iya. Nah, Abang cara manennya biar dapat satu botol kecil-kecil gimana caranya? Ada penyedotnya, Pak. Kalau dulu itu kan penyedot asi itu diberi dikasih pakai selang yang panjang itu kan. Terus ada tabungnya di bawah. Oke. Okay. Oh, berarti kita ini ya, main sedot. Ya, sikit-sikit pantesan harganya lebih mahal. Iya, mahal ya. Iya. Luar biasa. Keren. Nah, ini dia. Inilah tanaman-tanaman di sekitarnya. Harus apa yang bunga biar banyak madu ya. Kalau enggak dia kan cuma itu aja untuk hidup, enggak ada madunya. Iya, betul. Oh, jadi semuanya ini harus harus ini. Nah, ini dia. Nah, ini yang tetrigona varp Binghami, nah ini. Nama latinnya. Oh, yang ini. Tapi enak. Ini promosinya tinggi. Dan ini tidak bakal terbalik. Iya. Penghuninya. Ini pintunya nih. Jenis yang sama pun nggak mau tertukar. Iya. Tuh masuk tuh. Jenis pintunya, wah luar biasa ini makhluk ciptakan Allah. Iya, Mas ya. Iya. Luar biasa. Kita lihat hasil yang sudah disedot di tokonya. Ini dia, ini showroom madunya. Iya. Wah, ini dia. Ini madu yang udah disaring. Jangan dikencang. Kadar airnya enggak ada. Mana yang masih enggak? Nah, ini enggak ada kadar airnya. Mana?
Nih. Oh. Ini yang ini. Alami lek. Ini ya, Kak, yang ada. Oh. Ini yang masih ada sarangnya. Iya, iya, iya. Coba kamu coba. Harganya pun berbeda-beda. Oh iya. Beda lagi dia kan rasa apa? Enak manis kayak gitu. Nah, warna kayak enggak ada asam-asamnya kayak gitu. Iya. Kalau yang asam itu kulut. Ya, tapi itu ada asam juga yang di polennya asam. Tapi asamnya enggak terlalu asam, agak manis ya. Ini akhirnya satu pilihannya nih. Wow. Madu hutan. Kak, ini yang 300.000. Oh. Namanya Malapari. Mantap ini. Semuanya lengkap. Will be. Ini memang wah, semuanya ada di sini. Ini di mana ini, Bang? Jalan Kampar ke arah Sumbar ya ini ya. Ya, nanti ada Will be. Tinggal masuk. Ini yang bi polen tadi. Madu. Boleh kok. Oh ya. Coba untuk lagi dong. Sasetan. Wah, langsung di sobek, langsung diminum ya, Bang. Nih, Mas. Oh. Tante satu lagi. Aduh, ini anak-anak nih. Biasa juga di tasnya kok. Lagi banyak nanti. Ini polen nih. Ini luar biasa ini madunya, stoknya. Wow. Coba emang udah apa-apain ya itu. Ya, ya, ya. Datangnya kayak gini dia. Iya, inilah yang baru datang yang dari hutan-hutan ini. Iya. Itu kan disaring juga, okay. Diturunin apa ya kan? Oh, diendapkan. Iya, kalau yang apa itu makanya yang yang bagus-bagus, makanya makanya pak yang di sop-sop kayak gini. Iya, betul. Inilah ini sarangnya ya. Iya. Ya. Yang ini perjuangan orang mencari madu di hutan, resikonya besar. Besar pak? Iya, bisa tersesat. Cuaca ya bang ya? Iya, cuaca. Kadang nggak perlu pulang loh. Iya. Baru datang baru udah papai lagi ke. Wah ini baru sampai ini. Waduh, ini nanti setelah disaring masuk jerigen ini. Iya, jerigen. Nah, untuk mengurangi kadar airnya pakai apa? Nah, ini pak, ini anaknya pak. Ini anaknya. Ya, ya, ya. Ini ruang ini. Ruang processing madu inilah yang untuk mengurangi. Oh, ini dia. Dehudi. Di taruh sini selama kira-kira 5 hari dan bisa dilihat kan karena airnya. Iya iya iya. Oh, jadi ruangan ini enggak usah AC, enggak usah dinyalakan. Iya. Enggak usah dinyalakan, hanya mengandalkan air ini untuk diendapkan di sedot ini. Oh iya. Oke, ini udah berapa hari nih? Ini baru mau masuk, Pak. Oh, inilah yang tadi. Jadi 1,6-300.000 ya sekitar itu. Ya ini karena prosesnya butuh waktu. Iya. Oke. Mati lampu itu sekitar 5 hari itu. Oh iya, nyala terus ini. Iya. Listriknya lumayan besar ya. Iya, itu Pak umur 5 hari, Pak. Oh, iya, betul. Luar biasa. Ini edukasi yang luar biasa tentang madu. Wah, ternyata madu ini ya juga butuh proses. Ya ini alat untuk ngepres. Ngepres tuh, Pak. Ngepres. Ah. Kalau mau ngomong lagi didongkrak nanti bawah itu. Oh. Kan, keluar madunya baru. Iya, keluar madunya gitu. Oke. Okay. Oh, ini di dalam tangki ini madu semua aja. Ini madu. Madu. Ini kan madu kan berbusa nih, Pak. Oke. Okay. Berbau busa untuk di istilahnya kan dibiarin dulu biar busanya naik ke atas baru di sini. Oke. Di kerannya dari bawah. Ya. Makanya nih sehat-sehat ya, Mas ya. Madunya tinggal ngambil, tinggal minum.